Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Musa Ibrahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'nan lazi siqatlah wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutkillahi hasmi wa kafa. Wa mufradan ya'ti dan datang iya khobar hal kandanya mufrad. Wa ya'ti jumlatan jumlah dan datang iya khobar hal kandan jumlah. Hawiyatan jumlah yang mencukupi, mencukupi, mencakup jumlah yang mencakup makna lazi ya, akan makna yang sikot lahu ya, sikot lah yang terhubung ya, yang menghubungi ya. Jadi ada marji' domirnya gitu yang kembali kepada mubtada. Wa in takun dan jika adalah iya jumlah iyahu dia yaitu mubtada gitu. Dan jika adalah dia jumlahnya itu iyahu dia mubtada maknan ya pada maknanya iktafa biha maka cukup iya dengannya dengan jumlah itu cukup. Contoh kanutkinlah ya hasbi wa kafa. Kanutkinlah ya hasbi. Nutkin mubtada. Nutkin mudab ya mutakallim mudab ilai. Allah. Ya. Ya. Jadi Allah hasbi Allah ya. Seperti ucapanku Allah itu cukup kepadaku. Allah Allahu asbi, Allahu hasbi. Allah mubtada awal, hasbi mubtada tsani. Ini cukup. Ya, wakafa dan cukup ini. Ya, ya, enggak ada, enggak usah pakai domir marjaknya, enggak usah pakai hawiyah. Ya, jadi kalau begini enggak usah pakai hawiyah atau enggak usah pakai dobit. Ya, udah cukup dengan dobitnya. Ya, gitu. Kalau yang modelnya seperti ini, jadi enggak mesti ya, apa umumnya jumlah itu ada hawiyahnya, ada dobitnya. Tapi kadang juga kagak seperti ini gitu ya. Wa mufradan irob menjadi hal ya'ti fi'il mudhari ya. Padanya dhamir mustatir bi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala khabar. Wa ya'ti wa atop ya'ti atau ya'ti awal. Ya'ti fi'il mudhari. Fa'alni damir musatun fi jawazan taqdir huwa ya'udu ala khabar. Jumlatan. Nah, hal juga irobnya. Hawiyatan jadi na'at jumlah. Iya. Makna jadi maf'ul bi hawiyah. Makna mudab allazi mudab ilaih. Isim mausul. Ya. Sikot fil mudari majhul. Ya. Damir Nabi fa'alni damir musatun fi jawazan taqdir huwa ya'udu ala jumlah lahu jar majrur. Wa in takun ini syartia takun fi'il mudhari naqis isimnya dhamir mustatir bi jawazan taqdiru ya ya'udu ala jumlah iyahu ya iyahu ini irabah jadi iyahu ya apa ini iyahu apa is khobar takun ya. Ya. Kemudian makna ya irobnya menjadi mansubun min nazil khafidnya iktafa bil madi fa'ani damirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala khabar ya
Iktafa. Ya. Biha jar majrur. Biha jar majrur. Ya, jar majrur mutanik kepada iktafa. Kanut kila jar majrur. Ya, jadi jar majrur mutalikun bimaksud takdir kakaulika ya. Nutkillahu hasmi wa kafa. Jadi nutki itu mubtada awal. Nutki mudab ya mutakalim mudab ilai. Allah mubtada sani hasmi khabar mubtada sani. Ya. Hasbi hasbi mudab ya mutakalim mudab ilai. Jumlah mubtada sani dan khabarnya pada ma'rafa khabar mubtada awal. Wa kafa fi'il madhi. Cukupnya. Contohnya adalah kunutki hak nutki nutkin lahu hasmi. Contohnya begitu. Nah, contoh ini kafa cukup. Enggak usah pakai hawiyah. Enggak usah pakai dobit. Yang kasih mul khabaru ila mufradin terbagi oleh khabar kepada mufrad, wa jumlatin dan kepada jumlah. Jadi khabar ada mufrad, ada khabar jumlah. Khabar mufrad, khabar jumlah. Ya, khabar mufrad kemarin sudah kita bahas tuh. Zaidun qa'imun itu namanya khabar mufrad. Zaidun mubtada, qa'imun khabar mufrad. Ini ada jumlah-jumlah langsung aja. Ya. Satu doang sendiri lagi mufrad. Ya. Wa sayatil kalamu alal mufradi, akan datang pembicaraan atas mufrad. Wa amma jumlatu, dan ada pun jumlah, fa imma, maka ada kalanya antakuna iya mubtada fil makna awalan, maka ada kalanya bahwa adalah iya mubtada pada makna mula-mula. Fa in lam takun iya mubtada, maka jika tidak adalah iya mubtada fil makna pada makna para budak, maka enggak padanya menrobitin. Ya, mesti ada robitoh, robit yang mengikatnya tuh. Yar bitu'a bil mubtada'i, yang mengikat akan dia dengan mubtada. Jadi harus ada hawiyahnya. Wa hadza, dan ini makna kalma perkataannya hawiyatan makna ladzi siqat lahu. Wa robitu, dan robita itu imma domirun yarji'u ilal mubtada'i. Ya, ada kalanya domir yang kembali kepada mubtada. Ada kalanya domir yang kembali kepada mubtada. Iya. Mau kemari imam, adanya mau kemari. Imma domirun yarji'u ilal mubtada'i. Ya. Ada kalanya dia domir yang kembali ya kepada mubtada. Nah, seumpama Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Ya, Zaidun jadi mubtada, qoma fi'il madhi, abuhu fa'il, jumlah fi'il fa'il menjadi khabar Zaidun. Nah, aitnya siapa? Tuhunya tuh. Aitnya hu kembali ke Zaidun, itu namanya tuh. Apa namanya itu? Robit. Robit, ya, yang mengikat. Yang mengikat, ya. Waqad yakunu dhamiru muqaddaran, dan kadang dhamirnya itu muqaddar. Ya. Artinya diniatin dhamirnya. Waqad yakunu dhamiru muqaddaran, dan kadang dhamiru muqaddar. Ya, seumpama as-samu manawani bidirhamin. Ya. Minyak samin dua kati, ya. Seharga satu dirham. Nah, ini ada yang dibuang nih. At-takdiru takdirnya manawani minhu bidirhamin. Jadi minhunya tuh. Ya. Wa au, ya. Au isaratun, ya. Yang pertama domir, ya.
Yang kedua isaratun atau isarat ilal mubtada kepada mubtada kaqaulitas melipin firman Allah Ta'ala walibasu taqwa zalika khairun. Nah, pakaian takwa itu adalah kebaikan. Pakaian takwa itu khairun. Jadi khairun itu pakaian takwa. Ini khairun pakaian takwa ya. Jadi mana isim isyarat tuh? Zalika. Wa fi qira'ati man rafa'a libasa. Pada qira'at orang yang merafakan libasa. Au ya takra au takraral mubtada'i bi lafzi. Ya. Au takraral mubtada'i bi lafzi atau mengulang-ulang mubtada' dengan lafaznya. Wa aktsaru ma yakunu dan kebanyakan apa yang ada fi mawadhi'i tafkhim. Pada tempat-tempat yang membesarkan. Kekonitan seperti firman Ta'ala ya mengagungkan al-haqatu mal-haqo hari kiamat. Apa itu hari kiamat ya? Al-qiya al-qari'atu mal-qari'a hari kiamat. Apa itu hari kiamat ya? Waqad yustamalu fi ghairiha dan kadang digunakan pada lainnya. Kekonitan seperti perkataannya Zaidun ma Zaidun. Zaid siapa itu Zaid ya? Au umumun yadkhulu tahta mubtada atau umum masuk di bawahnya oleh mubtada. Nah, umpama Zaidun ni'mar rajul. Zaid adalah sebaik-baik laki-laki. Wa in kanatil jumlatu waqi'atu khabaran dan jika adalah jumlahnya itu khabar ya. Dan jika adalah jumlah yang jatuh itu khabar ya. Wa in kanatil jumlatu waqi'atu khabaran jika adalah jumlah yang jatuh itu khobar ya, hiyal mubtada itu mubtada fil makna pada maknanya. Jadi jumlahnya itu ya kembali kepada mubtada maknanya. Lam tahtaj ila rabitin maka enggak butuh kepada rabit, kepada yang mengikatnya enggak usah, enggak butuh. Hawiyah bahasa lainnya. Wa ada ini makna qauli mana berkata wa in takun ila akhiril baiti. Dan jika ada, ya lah iya enggak akhir bait. Ai wa in takunil jumlatu iyahu. Dan jika adalah jumlahnya itu iyahu. Ai mubtada. Jumlahnya itu mubtada. Fil makna pada makna iktafa yang cukup biha dengan jumlah itu. Anil rabbi daripada rabbi itu. Daripada rabbitnya. Kau-kau ini seperti perkataannya. Nutkillahu hasbi. Ucapanku Allah. Ucapanku Allah cukup kepadaku. Panutki maka mengambas nutki mubtadaun. Ya nutki irabe jadi mubtada awalu. Nah, ini bacanya awalu. Kenapa? Karena jadi naat. Jadi ada baca awalun, ada baca awalu. Nah, kalau yang begini nih jadi naat irabe dia maka dia enggak pakai tanwin. Jadi termasuk daripada isim la yan sharif. Gitu. Termasuk isim layan sorry. Wal ismul karim mubtada unsanin. Isim ismul karim itu mubtada yang kedua. Allah. Wa hasmi khomarun anil mubtada sani. Hasmi khomar daripada mubtada yang kedua. Wa mubtada usani wa khabaru khabaru khabarun anil mubtada awal. Mubtada yang kedua dan khabarnya itu khabar daripada mubtada yang pertama. Wastagna anil rabiti enggak perlu dia daripada rabit hawiyah ya. Li anna qaulaka karena bahwasanya perkataan kau Allahu hasbi Allah cukup kepadaku wal makna nutqi itu makna daripada nutqi ucapanku ya. Wa kadzalika qawli la ilaha illallah. Dan seperti demikian perkataanku qawli la ilaha illallah. Sama nih ya. Enggak usah pakai marji domir. Ucapanku jadi murad lapas deh. Qawli la ilaha illallah. Qauli la haula wala quwata. Sama begitu.
Wallahu a'lam bishawab.